tersingkir atau tersungkur, barulah beleter, tak berhenti-berhenti. Ha? Orang itu salah, orang ini, semua orang salah. Dia seorang dia betul. Ada projek-projek yang besar yang kita akan perkenalkan. Ya? Termasuk ya, projek Rasaksa, nama padi fasa pertama yang akan dimulakan dalam masa singkat. Seluruh projek itu menelan belanja lebih dari 5 bilion ringgit hanya untuk menumpukan perhatian kepada pesawah hasil mereka. Itu berbeda dengan orang yang maki hamun, tapi bila diberi kuasa tidak melakukan apa. Saya Selamat Sabu, kami generasi luar, generasi yang rempas pulas dalam hidup, dalam perjuangan. Dan kami yakin kalau membuat sesuatu, masa berkuasa. Jangan masa berkuasa asyik kumpul harta, asyik dengan kemewahan dan kemegahan, kemudian bila dah bersara atau tersingkir atau tersungkur, barulah beleter, tak berhenti-berhenti. Orang itu salah, orang ini, semua orang salah. Dia seorang dia betul. Tapi bila cabarannya bila? Masa ada kuasa. Jadi saya kalau nak kritik, kritiklah. Tapi satu yang saya tekankan dalam ucapan awal tahun, kita nak fokus dari Perdana Menterinya hingga menterinya, dari KSN-nya sehingga KSU dan seluruh jentera. Saudara, fokus bangunkan negara ini. Bangkit sebagai satu kekuatan baru dalam semua bidang. Dan percaya kalau ada tekad itu di kalangan kita, kita akan jadikan Malaysia itu satu negara gagah dan hebat di rantau ini.